我妈妈好担心。Keluarnya Aldebaran dan Andin dari Istana Pondok Pelita membuat Reina sedih. Padahal gadis cilik ini sangat rindu bermanja-manja dan bercengkrama dengan Mama Andin dan Papa Al yang baru pulang dari berlibur. Hal itu disebabkan amarah Mama Rosa yang merasa dibohongi Al dan Andin. Mama! Saya, apa kabar sayang? Kita kangen sama Mama. Sebagai perekat hubungan cinta Al dan Andin, Reina justru sering menjadi korban drama rumah tangga papa dan mamanya. Jika sudah demikian, tak hanya kecewa yang ia rasakan, air mata pun membasahi pipi Reina. Dan berikut kekecewaan dan kesedihan Reina akibat dari sikap maupun perilaku Al dan Andin ketika mereka sedang bertengkar serta tidak menepati janjinya kepada Reina. Pertama, kesedihan Reina karena Al dan Andin telat datang di acara pentas drama sekolahnya. Melihat teman-temannya sudah didampingi orang tua masing-masing dalam acara pentas drama di sekolahnya, membuat Reina sedih. Papa Al dan Mama Andin yang sudah janji akan datang, belum juga terlihat di lokasi, padahal acaranya akan dimulai. Di tengah rasa kecewa dan kesedihan yang membalut dirinya, Reina pun keluar dari ruang acara. Mama. Ya, sayang. Papa sama Mama mana? Kamu tadi udah telepon Papa, kan? Iya, sayang. Jangan nangis dong, sayang. Mama udah telepon Papa. Tadi Papa bilang udah mau datang kok, ya? Kedua, Reina kehilangan Andin yang tinggal di rumah Papa Surya. Kemarahan Andin terhadap sikap Aldebaran yang tidak jujur dan tidak terbuka berujung keluarnya Andin dari Istana Pondok Pelita dan pulang ke rumah Papa Surya. Kaburnya Andin dari rumah mewah Al selama berhari-hari membuat Reina sedih. Mama! 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 Mama gak asik! Mama! Mama! Ketiga, ditinggal Mama Andin, Reina menangis histeris. Perayaan 4 bulan pernikahan Aldebaran dan Andin yang seharusnya bertabur kebahagiaan dalam suasana romantis justru malah diwarnai pertengkaran disebabkan Andin mengetahui Al adalah kakak Roy. Terlanjur marah, Andin tak hanya meninggalkan Al, namun juga tak menghiraukan Reina yang menangis karena tidak rela ditinggal Mama Andin. Kenapa sayang? Mama mau kemana, Ma? Mama mau nangis. Papa marah Mama ya? Mama harus pergi. Ya? Mama harus pergi, enak ya? Jangan ikutnya dengan itu, Mama. Oke, makasih ya, Nia. Keempat, Reina kecewa dan sedih karena Papa Al tidak tepati janji. Keputusan Aldebaran pergi ke kantor dan membatalkan jadwal olahraga bareng ternyata sangat mengecewakan Reina. Alhasil, di depan teman-teman sekolahnya, Reina cerita sambil menangis kalau dirinya tidak jadi berolahraga bersama papanya. Papa minta maaf ya. Papa harus pergi, Papa ada urusan.
Aku sedih, Ma. Udah, sayangnya nangis lagi ya. Jangan nangis lagi sama kamu. Tapi Papa udah janji, Ma. Oma bilang janji itu harus tepatin. Tadi pagi, aku janjian dari pagi sama Papa. Tapi Papa pergi tinggalin aku. Aku nggak jadi lari yang pagi. Kenapa Papa ke kantor?